Dari sejumlah pojok statistik atau POTIK yang telah berdiri di seluruh Indonesia, POTIK Universitas Islam Negeri atau UIN Salatiga menjadi POTIK pertama yang dibangun pada perguruan tinggi Islam. Pojok statistik yang terletak di lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI UIN Salatiga tersebut telah diresmikan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Mahdi, bersama Wakil Rektor 1, Profesor Sayerozi pada hari Jumat, 19 Juli 2024. Dalam sambutan peresmiannya, Imam berharap dengan dibangunnya sarana kolaborasi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya mahasiswa, tapi juga seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Pojok statistik ini merupakan tempat asyik belajar statistik, tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Tempat ini bukan sekedar pojok, tapi memiliki makna yang lebih dalam. Tidak hanya merupakan tempat sosialisasi kegiatan statistik yang dihasilkan BPS, tetapi juga merupakan tempat kolaborasi dalam pengembangan statistik yang lebih luas, ujarnya. Hadir pula dalam peresmian POTIK ini, Inspektur Utama BPS Danang Hardiwan, Direktur Diseminasi Statistik Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, serta Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Triwahyuningsih.